Hai, saya masih bahas ataupun sharing tentang mesin kecerdasan sensing, tetapi dengan kepribadian sensing ekstrovert. Sistem operasi otak sensing berada di bagian kiri bawah atau limbik kiri. Karena sistem operasi pada tipe sensing ekstrovert berada di belahan otak bagian bawah, di sebelah kiri, atau disebut sebagai limbik kiri. Pada limbik kiri ini yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe sensing ekstrovert. Pada limbik kiri ini, lapisan otaknya berwarna abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Limbik kiri abu-abu inilah yang menjadi sistem operasi tipe sensing ekstrovert. Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak lebih renggang karena mengandung sel otak yang lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut yang membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam. Nah, hal ini yang menyebabkan sensing ekstrovert menjadi seolah lebih malas untuk bergerak karena sumber bioritmiknya tergantung pemicu dari luar. Sensing ekstrovert adalah jenis kepribadian berdasarkan kecerdasan pada panca inderanya. Mesin kecerdasannya dikendalikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya, sehingga mudah tergoda fokusnya. Tipologi fisik sensing ekstrovert identik dengan otot yang kuat. Ketersediaan baterai atau chargernya ada di luar dirinya, sehingga sensing ekstrovert cenderung memulai dengan lambat dan lama-kelamaan semakin kuat. Jadi bergeraknya itu biasanya dia lambat dulu ya, baru kemudian semakin cepat. Bukan bergerak untuk berjalan ya, tetapi misalnya dalam mengerjakan segala sesuatu juga biasanya seperti itu. Dimulai dengan pelan-pelan dulu atau lambat-lambat dulu, baru ritmenya semakin cepat ataupun semakin banyak. Bagaimana dengan personality atau kepribadiannya? Adventurous, suka tantangan. Show off, suka pamer. Playful, bersemangat dan gembira. Tune in order, sesuai aturan. Demonstratif, menunjukkan dirinya. Inofensif, tidak mengganggu. Murah, generous, murah hati. Endurance, daya tahannya kuat. Repetitious, berulang-ulang. Experience, berdasarkan bukti nyata. Jadi, sifat sensing extrovert ini dia tahan banting seperti laki-laki, tapi manja seperti perempuan. Kemudian petualangannya luas, tetapi internalisasi kedewasaannya lambat. Seperti pemberani, tapi sebenarnya kerdil. Menjadi pendamping yang mudah disenangkan, namun tidak mudah jatuh cinta. Pembawaannya terkesan lambat, padahal suaranya sering melengking. Susah memulai kerja, tapi jika sudah mulai kerja, determinasinya kuat. Apalagi si Farasnya, dermawan, tapi boros sebagai penikmat untuk dirinya. Kemudian mengharapkan kepastian, tapi cepat merasa tersudut lalu kabur. Sensing extrovert harus waspada dengan kelemahannya dan harus berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Dan ini berlaku pada semua orang. Harus mengeksploitasi kelebihannya agar kelemahannya tertutupi.
Jadi kalau kita lihat kelebihannya sensing extrovert ini apa aja gitu ya. Dia memiliki kemampuan fleksibilitas dan kekuatan otot ataupun fisiknya. Kemudian dermawan, sehingga membuat sensing extrovert sering mendapat momentum bisnis yang bagus. Cenderung boros karena ingin menikmati hidup. Sensing extrovert merasa tanggung jawabnya selesai jika sudah menangani masalah dengan memberi uang. Sensing extrovert memiliki chemistry terhadap harta. Harta di sini tidak hanya uang ya, tetapi bisa jadi rumah, mobil, dan lain-lain. Tentu saja, sensing extrovert harus mampu menangkap setiap peluang yang datang. Jika ingin berhasil meraih harta yang baik, maka sensing extrovert harus mencari ladang ataupun pasar untuk menanam uangnya. Biasanya, sensing extrovert akan memilih peran sebagai pemain di lapangan atau panggung ataupun lapak pekerjaannya dibandingkan menjadi orang di belakang layar. Sensing extrovert sanggup bekerja keras agar dapat terpilih sebagai barisan terdepan. Pendapatan berupa uang yang dimaksud di sini ya. Arah mereknya apa? Arah mereknya itu sebagai sosok yang menjadi jaminan sukses atau terselenggaranya kerjasama dengan orang lain. Bagaimana cara belajarnya? Cara belajar sensing extrovert biasanya dengan cara menghafal sambil menggerak-gerakkan tangannya, merekam secara visual, menggunakan peraga, atau bisa juga secara visual mengulang-ulang mengerjakan latihan soal atau memecahkan masalah, memberikan insentif yang nyata. Memberikan insentif yang nyata di sini contohnya dengan diberi uang ya, misalnya, atau hadiah. Misalnya setelah mengerjakan segala sesuatu atau pekerjaan yang dikerjakan, diberi upah uang ataupun dikasih hadiah. Walaupun hadiah itu merupakan hadiah yang kecil, bukan hadiah yang mahal, itu akan memicu motivasinya untuk semakin belajar. Pilihan sekolah atau profesi yang cocok buat sensing extrovert diantaranya itu ekonomi, sport, kemiliteran, perhotelan, sejarah. Rekomendasi yang lainnya ada tentunya ya, contohnya seperti ahli keuangan, pustakawan, pekerja lapangan. Pekerja lapangan di sini bisa dalam berbagai sektor. Kemudian apalagi aktor, sekretaris, dan lain-lain. Pokoknya jurusan atau profesi yang sebaiknya dipilih adalah yang didominasi unsur-unsur yang memerlukan daya ingat, memerlukan otot, dan mengandalkan faktor rajin untuk menguasainya. Ayo sensing extrovert, tingkatkan kelebihanmu sampai tertutup kelemahanmu. Sensing extrovert, gue banget. Ayo kenali mesin kecerdasanmu bersama saya di Happy Brain.